Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kelancaran, kesehatan, dan juga kesuksesan. Di samping saya sudah ada satu unit Toyota New Kijang Innova tipe termahal, yaitu tipe Venturer. Lagi-lagi kita akan membongkar Toyota Kijang Innova. Kenapa? Karena isu-isunya di akhir tahun 2022 ini akan ada generasi terbaru dari Toyota New Kijang Innova. Dan isu-isunya sudah tidak lagi menggunakan penggerak roda belakang, tapi menggunakan penggerak roda depan. Jadi untuk generasi ini adalah generasi Toyota New Kijang Innova yang mungkin akan menjadi generasi terakhir yang masih memakai penggerak roda belakang. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu seperti apa spek dan juga fitur-fiturnya, langsung aja mari kita bongkar lebih dalam. Kita mulai bongkar. Seperti biasa, kita awali dari eksterior wajah depannya terlebih dahulu. Nah, kita lihat di bawah kaca ya, tentunya dilengkapi dengan dua buah wiper kanan kiri. Lalu pada kap mesinnya juga terlihat ada lekukan yang mempertegas kayak berotot gitu ya pada kap mesinnya. Lalu untuk model dari grill radiatornya ini, dia ada garis-garis yang cukup banyak, di mana di bawahnya ini di finishing warna black glossy, lalu di atasnya warna abu-abu glossy. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome. Dan kita lihat pada kanan kirinya dia ada ornamen list berwarna chrome dan menyambung ke bawah yang membentuk huruf O. Lalu ornamen chrome yang di atas ini dia seolah-olah kayak tembus mata lampunya ya. Jadi mata lampunya atas bawahnya ada ornamen chrome juga. Dimana untuk lampunya sendiri, untuk lampu utamanya atau headlampnya ini sudah menggunakan lampu LED proyektor. Kemudian untuk lampu jauhnya masih bohlam halogen. Dan untuk lampu senjanya sudah menggunakan lampu LED. Lalu untuk lampu sennya, dia berada di bawah ya, pisah dengan lampu utamanya, berada di sini, bohlam halogen, serta cover fog lamp yang berwarna black glossy. Kemudian untuk lampu fog lampnya, dia berada yang di paling bawah sini. Jadi sudah menggunakan lampu LED untuk fog lampnya. Lalu untuk yang tipe Venturer ini, depannya ini dia juga ada corner sensor ya, jadi akan membantu kita saat berada di tempat yang kecil, atau tempat sempit, jadi akan mempermudah kita untuk mendeteksi adanya objek yang ada di depan dari Toyota Kijang Innova Venturer ini. Dan karena yang tipe tertinggi, tentunya di bawah ini dia dilengkapi dengan body kit berwarna doff, dan kanan kirinya ini dia ada list berwarna chrome. Dan ini adalah eksterior depan secara keseluruhan Toyota New Kijang Innova Venturer 2022. Sekarang kita akan bongkar bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri, Toyota New Kijang Innova itu terbagi dengan dua mesin. Ada pilihan mesin bensin 2000cc dan mesin diesel 2400cc. Dan ini kebetulan yang mesin bensin, di mana dengan mesin bensin 2000cc ini dilengkapi dengan teknologi dual VVT-i yang menghasilkan tenaga sebesar 139 PS pada 5600 RPM. Dan torsi maksimal di 18.7 kgm pada 4000 RPM. Selanjutnya kita bongkar eksterior sampingnya. Kita mulai dari profil bannya terlebih dahulu. Nah, untuk profil ban dari Toyota New Kijang Innova tipe Venturer ini dilengkapi dengan velg R17 warna two-tone polish ya, black silver, dengan ukuran ban 215/55 dengan rem cakram yang sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, VSC dan juga hill start assist. Lalu di atas roda ini juga dia pada bodinya dilengkapi dengan over fender berwarna doff ya, yang menyambung dengan set seket hingga belakang sana. Kemudian di sini dia ada logo atau emblem dual VVT-i karena ini Venturer-nya kebetulan yang bermesin bensin. Dan di kanan kiri bagian pintu bawahnya ini juga sudah dilengkapi dengan set body molding berwarna doff dengan aksen atau ornamen berwarna chrome. Lalu di bagian atas untuk spionnya ini juga di finishing warna chrome dengan lampu sen. Untuk pengaturan kacanya sudah elektrik dan dapat dilipat secara otomatis, serta di bawahnya ini juga bagian kanannya dilengkapi dengan lampu welcome light. Lalu di atas kaca dilengkapi juga dengan talang air. Di bagian bawah kacanya juga ada ornamen chrome sehingga menambah kesan yang lebih elegan pada Venturer ini. Begitu pula dengan handle pintunya ini ya, modelnya tarik, sudah di finishing warna chrome dengan akses smart key. Jadi kalau membuka pintu tinggal tekan tombol yang ada di sini saja.
Lalu di bagian roda belakangnya, tidak berbeda dengan roda depannya, dilengkapi dengan velg R17, warnanya juga sama, two-tone polish. Namun sayangnya untuk rem belakangnya ini masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampilan secara keseluruhan eksterior samping dari Toyota New Kijang Innova Venturer 2022. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya. Dari atas ada shark fin antena, kemudian ada roof spoiler lengkap dengan stop lamp ya. Untuk kaca belakangnya sudah defogger, ada garis-garis anti embunnya. Lalu ada rear wiper, ada list berwarna chrome ya di bawah kacanya dan juga di bawah handle backdoornya. Di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome. Di sini ada kamera belakang ya. Untuk mundur tentunya akan lebih aman. Lalu untuk model lampunya kita lihat di sini dia modelnya kayak bumerang. Untuk lampu belakang, lampu rem, lampu sen dan juga lampu mundurnya sayangnya masih bola halogen semua. Di sini ada emblem Venturer yang menunjukkan tipe Venturer dan sebelah kirinya dia ada emblem Innova. Lalu di bagian bumper bawahnya, di tengahnya ada dua titik parkir sensor dan dua titik corner sensor di pojok-pojoknya ya. Jadi ada empat titik sensor sehingga saat mundur tentunya akan lebih sangat aman. Lalu karena tipe Venturer di bawah ini di bagian belakang juga bumpernya dilengkapi dengan body kit berwarna dock, lengkap dengan ornamen list berwarna chrome dan juga lampu reflektor yang tentunya akan memberikan keamanan saat kita jalan di malam hari. Dan ini adalah eksterior belakang secara keseluruhan dari Toyota New Kijang Innova Venturer 2022. Untuk kuncinya dia sudah keyless seperti ini ya, ada tombol untuk membuka dan menutup pintu-pintunya. Kemudian ada logo Toyota di tengahnya. Oke, karena ini sudah smart key, jadi untuk membuka pintu atau menutup pintunya, kita cukup tekan tombol yang ada di sini ya. Kita sudah bisa ngunci dan saat dikunci spionnya langsung terlipat. Dan saat dibuka, spionnya dia tetap terlipat karena nanti dia akan terbuka saat mesinnya dinyalakan. Jadi integrasi untuk membuka spion, dia ngikutin nyalanya mesin. Oke, langsung aja kita lihat interiornya. Untuk door trimnya ini di finishing warna black ya semuanya. Kemudian di sini dia ada speaker kecil. Untuk bahan door trimnya ini dia hard plastik ya. Kemudian ini ada ornamen berwarna black piano. Untuk handle pintunya dilapis chrome. Di sini di finishing warna silver. Ada tombol untuk pengaturan kaca spion ya, untuk melipat spion dan mengatur kacanya. Di sini central locknya dan ada tombol-tombol pengaturan kaca-kacanya. Di sini ada tempat penyimpanan, di bagian door trim sini di finishing atau dilapis bahan kain ya, warna hitam. Di bawah ada satu buah cup holder dan door pocket serta satu buah speaker. Untuk dashboardnya banyak hard plastik ya, warna hitam. Kemudian ada ornamen berwarna silver dari AC sebelah kiri, menyambung hingga AC sebelah kanan. Dan ini dia dashboardnya nggak rata juga dia, melengkung dari rendah ke tinggi seperti ini. Ini sangat elegan banget. Kemudian ditambah ada ornamen wooden panel di sini. Nah, di sini dia ada laci penyimpanan yang tertutup ya untuk koin ataupun cup holder. Dan untuk menyalakan mesinnya ada smart button di sini. Di bawah sini ada tombol untuk parkir assist, kemudian ada indikator security system untuk membuka tangki BBM dan untuk membuka kap mesin. Di bawah tentunya ada gas, rem, dan nggak ada kopling ya karena ini yang tipe matic-nya. Untuk bahan joknya dia sudah dilapis kulit dengan jahitan berwarna merah. Kemudian lengkap dengan pengaturan sandarannya ini sudah elektrik ya, tinggal tekan tombol aja yang ada di sini. Kemudian pengaturan maju mundurnya juga sudah elektrik nih, tinggal pencet aja. Untuk ngatur naik turun ketinggian kursinya dia juga sudah elektrik. Jadi pengaturan kursi di bagian drivernya ini sudah elektrik semuanya. Untuk setirnya di sini sudah dilapis kulit ya dengan ornamen wooden panel di atas sini. Di sini juga ada ornamen berwarna silver ya, di sini juga. Kemudian dilengkapi dengan airbag, ada logo Toyota berwarna chrome. Di bagian kanan ini ada tombol-tombol untuk pengaturan MID, dan di sebelah kirinya ada tombol-tombol untuk pengaturan audionya, lengkap dengan untuk mengangkat dan menutup telepon ketika disambungkan dengan handphone. Untuk setirnya ini juga bisa diatur, bisa naik turun, dan juga bisa maju mundur atau sudah tilt dan juga teleskopik. Lalu di bagian kanan sini tentunya ada saklar-saklar untuk pengaturan lampu depan.
lengkap dengan pilihan otomatis. Kemudian di sebelah kirinya ada pengaturan untuk wipernya. Oke, kita nyalakan mesin. Untuk nyalakan mesin, kita injek rem, lalu tinggal tekan tombol smart button-nya. Kemudian saat dinyalakan, dia ada logo Innova di tengah seperti itu, dan MID-nya juga cukup besar. Dan tentunya di sini juga sangat informatif ya, mulai dari kita untuk mengetahui berapa konsumsi bahan bakar kita, masih berapa kilo lagi bahan bakar yang tersedia, dan kita juga bisa tahu indikator misalkan ada yang pintu kurang rapat, dia juga akan menampilkan pintu yang masih terbuka di MID ini. Dan secara keseluruhan kombinasi meternya ini juga sangat sporty ya, sudah optir tone, ada cahaya warna putih, terus ada cahaya warna biru gitu, sehingga sangat sporty sekali. Kemudian kita ke tengah. Nah, di tengah tentunya dilengkapi dengan audio yang cukup besar ya, 9 in, sudah layar touchscreen, dan ini langsung terkoneksi peringatan ganjil atau genap di sini. Dan untuk audionya juga lengkap, ada fitur media yang bisa nyetel radio, video, kemudian kita bisa pilih gambar juga di sini. Lalu menu lainnya ada telepon, ada connectivity ya, ini untuk menyambung Miracast dan SDL. Kemudian ada apps ini, di sini ada mToyota, NoTV, ada voice command, dan juga bisa ngecek saldo e-money kita juga dari head unit di sini. Ada e-money dan juga flash. Kemudian ada menu setting. Di sini ada Bluetooth, ada suara, display, ada pengaturan jam, pengaturan bahasa. Kemudian di sini juga bisa untuk mengatur Android Auto. Jadi sudah dilengkapi dengan Android Auto juga dan juga Miracast. Ini sangat lengkap banget ya untuk audionya. Kemudian di atasnya ini ada gisi-gisi AC utamanya. Terus ada jam digital, ada tombol untuk menyalakan lampu hazard. Kemudian untuk AC-nya juga sudah pengaturan digital ya. Ini ada pilihan auto juga di sini. Dan ini untuk pengaturan AC belakangnya. Di sini lengkap dengan pengaturan sirkulasi udara. Kemudian ada front defogger. Kemudian ini bisa untuk diarahkan juga ya, arah ke badan atau ke kaki juga nih, bisa dibagi. Kemudian ini untuk tombol rear defogger, dan ini untuk tombol mematikan AC-nya. Dan secara keseluruhan, kalau kita lihat tampilan dashboard atau center cluster dari Innova ini elegan banget ya, kita lihat. Kanan-kiri audionya dia ada ornamen berwarna silver, di sini juga ada ornamen warna silver, kemudian sebelah kirinya ini dia ada ornamen berlapis wooden panel gitu. Dan secara keseluruhannya memang tampak elegan gitu ya. Dan ini ada tombol-tombol di bawah sini. Ini ada tombol untuk traction control atau VHC. Kemudian ada tombol eco mode dan juga power mode ya. Jadi kita bisa memilih mode berkendara yang sesuai dengan kondisi jalan. Ketika macet, kita bisa pilih eco mode. Dan ketika kita ingin akselerasi yang lebih kencang, kita bisa pilih power mode. Di sini ada tombol untuk mengaktifkan ion pada AC-nya ya. Jadi AC-nya ini sudah lengkap dengan air purifier yang tentunya udara AC ini akan lebih sehat dibandingkan yang tidak ada ioniknya. Kemudian di bawah sini ada satu buah power outlet yang bentuknya masih bulat ya, masih manual. Di sini ada tempat penyimpanan, di sini ada dua juga. Dan kita lihat untuk transmisi Matic-nya, dia modelnya seperti ini ya, pendek tapi elegan. Dan modelnya G-Tap, ini lengkap dengan pilihan parkir, mundur, netral, kemudian drive, dan juga ada mode sport-nya ya. Untuk mode sport-nya ini kita bisa berkendara layaknya menggunakan mobil yang bertransmisi manual ya. Jadi untuk Matic-nya sendiri juga untuk Innova ini dia memiliki 6 percepatan. Untuk rem tangannya dia masih manual. Di sini ada tempat penyimpanan cup holder. Dan untuk di bagian console box-nya ini sudah dilapis kulit ya. Bisa jadi armrest, jadi empuk. Dan ini cukup besar nih. Dia bentuknya juga kotak yang sangat persegi banget gitu. Nah, di depan sini dia ada laci yang cukup besar ya untuk penyimpanan. Di atas ini juga ada laci. Nah, ini kalau kita nyimpan minuman di sini tentunya akan sejuk ya, karena dia ada embusan udara AC yang langsung keluar ke sini. Kemudian di sini ada airbag untuk penumpang depan, di sana juga ada speaker ya. Di sini ada airbag nih untuk Venturer ini karena dia sudah dilengkapi dengan 6 airbag. Kemudian di sini ada sun visor lengkap dengan kaca dan lampu kabin. Kemudian ada pegangan tangan yang bisa dilipat. Di sini ada ambient light ya, warna biru, sehingga tampak elegan di atas plafon depan ini. Untuk lampu kabinnya, dia warna kuning ya. Ada dua, kemudian di sini ada tempat penyimpanan kacamata.
Di sini untuk spion dalamnya juga masih biasa, dan untuk bagian driver juga dilengkapi dengan sun visor. Kita tutup, dan di sini dia ada pegangan tangan. Kemudian tentunya dilengkapi dengan seat belt ya, dengan 3 titik penguncian untuk bagian driver, dengan teknologi pro tensioner dan force limiter. Begitu pula dengan seat belt pada penumpang depannya ya, 3 titik penguncian juga. Lalu di atas ini juga sudah dilengkapi dengan headrest ya. Dan kita lihat secara detail untuk bahan joknya ini sudah dilapis kulit. Di tengahnya ada bintik-bintiknya, kemudian jahitannya berwarna merah sehingga tampak sporty ya. Kemudian di bawah sini sudah dilengkapi dengan apar dan juga satu buah karpet alas. Nah, sekarang kita berada di baris kedua interior dari Toyota New Kijang Innova tipe Venturer. Ini sangat lega banget ya, kaki saya dengan bangku depannya ini, space-nya sangat lumayan. Dan kalau kita majuin, tetap nih, jaraknya tetap jauh. Dan yang menarik, di kanan-kiri jok depannya ini, dia ada dua buah kantong atau saku ya, untuk tempat penyimpanan. Dan juga dilengkapi dengan dua buah table nih. Nah, table-nya ini juga cukup lumayan kuat. Kalau kita naruh laptop sih, kayaknya kita bisa bekerja di sini nih. Atau naruh gadget, makanan ringan, ataupun bisa naruh untuk cup holder. Dan di sini sudah di finishing warna wooden panel. Kita lipat, di tengahnya juga ada rear seat entertainment ya. Jadi kita bisa mendapatkan hiburan untuk yang duduk di baris keduanya. Kemudian di sini di finishing warna wooden panel juga, dan di bawah sini tentunya dia sudah dilengkapi dengan satu buah power outlet. Yang menarik untuk jok bagian penumpang depan kirinya ini, ini kita bisa ngatur atau dorong dari belakang ya, dengan adanya ini nih. Jadi kita bisa dorong seperti ini, ataupun kita bisa tarik. Jadi kalau di sini nggak ada orang, kita bisa ngatur dari sini ya. Kemudian untuk Venturer tentunya dia sudah captain seat ya, kanan-kiri joknya terpisah. Jadi masing-masing personal, sangat nyaman banget. Ditambah ada armrest di sini. Terus juga di sini ada tempat penyimpanan botol minum. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan seat belt, dengan 3 titik penguncian ya, kanan-kiri. Dan joknya ini juga sudah dilapis kulit ya, dari armrest hingga joknya sendiri. Dan di sini sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Di bagian plafon atas tentunya ada handle atau pegangan tangan, lengkap dengan gantungan baju di sini. Terus untuk lampu kabinnya berwarna kuning. Di sini ada ornamen berwarna silver, lengkap dengan ambient light berwarna biru ya. Jadi tampak elegan nih plafon dari Toyota New Kijang Innova Venturer ini. Terus untuk pengaturan AC-nya juga sudah digital, berada di sini. Dan blowernya dia terpisah ya, lebih personal gitu, kanan-kiri. Terus untuk lampu kabin tengahnya dia berwarna kuning. Untuk mengakses ke baris ketiganya cukup simpel, tinggal tarik ini. Langsung terlipat, kita bisa masuk ke dalam. Nah, saat duduk di dalam ya, karena ini kursinya dia bisa direbahin kayak gini. Jadi nyaman banget nih untuk sandaran. Dan dia ada 3 headrest ya, 1, 2, dan 3. Ini headrestnya kita copot, ada di bagasi belakang. Kemudian ada 3 seatbelt juga nih, 2 kanan-kiri, dan di tengah ada 1. Jadi secara fungsi mungkin ini memang masih nyaman untuk diisi oleh 3 orang dewasa, karena ada 3 seatbelt dan 3 headrest. Kemudian jarak kaki saya dengan jok depan ini memang agak mepet kalau jok baris keduanya ini terlalu mundur. Nah, ini bisa kita atur, kita majuin. Kalau kita majuin, ini lega banget ya, nyaman banget. Dan di kanan kirinya dia ada tempat penyimpanan. Kemudian di atas ini juga ada pegangan tangan kanan kiri. Kemudian untuk AC-nya juga sampai belakang baris ketiga ini ada AC sendiri ya, ada blowernya 2 di belakang sini. Jadi kalau ngomongin Innova bagi Venturer, tentunya mau duduk di baris depan, tengah, ataupun belakang sih, semuanya sangat nyaman. Sekarang kita lihat bagasinya. Untuk membuka bagasi, kita tarik secara manual. Nah, bagasinya luas banget ya kalau kita ngomongin Innova. Dan kita juga masih bisa lipat jok baris ketiganya ini ya. Nah, untuk melipatnya, tarik aja tali yang ada di sini. Kemudian di sini kita kaitkan ya. Kita kunci di sini nih. Ini kita kendorin dulu.
Nah, kita bisa ngunci di sini. Seperti ini. Ya, kalau mau pasang lagi tinggal ini dilepas. Seperti ini. Kita pasang seperti ini. Nah, di sini dia yang tadi saya bilang dia ada headrest baris ketiganya ini ya, yang untuk tengah di sini. Kita bisa pasang di sini juga. Jadi ada 3 headrest untuk bangku ketiganya. Dan untuk tempat dongkrak dan toolkitnya ada di dalam sini ya. Ini dia kita tinggal putar, tarik, ada dongkrak dan toolkit. Nah, tadi kita sudah membongkar Toyota New Kijang Innova tipe termahal, yaitu tipe Venturer. Untuk teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota New Kijang Innova tipe Venturer ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah dan silakan cek kolom deskripsi untuk mendapatkan info lengkap harga Toyota di bulan ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, serta nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jadi jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.